Yose Lope, love banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Balik lagi di YouTube channel Yose Lope yang love banget. Kali ini edisi mau mudik pemirsa. Ini bawaannya tuh banyak banget. Tuh. Oh. Oh. Ini terniat ini. Mungkin salah satu tak bawa aja nanti, Bu. Daripada Ibu sumpel-sumpelan. Oh itu pemirsa. Nih. Barangnya. Tuh, bawa motor. Itu motorku. Yang Nisa masih nggak tahu kemana. Kemana Nisa? Nisa. Ini ke konter. Hah? Ke konter. Pemirsa. Persiapan mudik, alhamdulillah. Cuman kita buka puasa dulu di sini, baru setelah buka puasa baru kita pulang. Rencananya kan kita mau buka puasa di Tabanan, cuman karena bapak masih ada pekerjaan sama ibu di sini, jadi kayaknya waktunya nggak nutut. Jadi ya udah buka puasa di sini aja. Ini tadinya mau beli lalapan pemirsa, tapi rame banget. Akhirnya beli nasi gorengnya di sana. Berapa, Bu? Masih belum. Jadi beginilah kondisi Denpasar pemirsa. Kalau kalian tahu ya, benar-benar sepi banget. Gak ada warung-warung yang buka. Hampir semua usaha itu lagi tutup pemirsa gitu. Ini Esa sama Bagas mau mudik. Wih, sepatunya loh. Kok sepatunya bisa bercahaya gitu? Gak boleh dibuang-buang. Kan? Ayo, ditaruh di meja, bukan mainan. Saya jangan, Zah. Zah lu. Ayo taruh di meja. Oke pemirsa, ini kita udah siap-siap. Bawa tas. Nah, itu lagi prepare. Oke, pemirsa, kita berangkat dulu ya. Sampai ketemu di jalan, juga di pelabuhan. Oke, pemirsa, ini masih istirahat dulu, mau cari kopi. Ini di depan masjid. Siapa bisa ini? Oke, masih ngopi dulu. Kita ngopi dulu pemirsa daripada ngantuk. Oke pemirsa, kita ngopi dulu. Drivernya lagi pada ngopi. Kopi dulu pemirsa. Yang bikin macet lah ekspedisi yang lewat. Waktu udah ketutup itu gak boleh, udah harusnya. Wa hadza ya'lamu wa la
Gini loh pemirsa, ini momennya ditunggu-tunggu, nunggu mau ke loket aja udah berjam-jam. Oke pemirsa, mudah-mudahan lancar, nanti kita lanjut di kapal. Stay tune terus, terima kasih. Sumpah ojo mudik rek, ojo mudik we sumpah, tenan iki. Macet pol. Pol macete. Oke pemirsa, ternyata gate yang 14 itu enggak jalan pemirsa. Jadi gate 13 itu difungsikan dari dua arah. Pantes ae enggak mlaku-mlaku mulai mau. Gitu. Tapi iki wis deket loket pemirsa. Ini udah sampai kayak sauna mandi keringet. Tuh. Jadi yang dua lajur ini masuk satu gate dia. Harusnya gate yang 14 itu dibuka. Gitu. Itu temanku lagi nengok-nengok dia. Kayaknya dia udah mulai jenuh. Oke pemirsa, stay tune terus sampai naik kapal ya. Gak tahu nih bertahan apa enggak nih, capek banget. Ini loh pemirsa, udah di depan mata loh padahal loketnya. Tapi lama sekali, itu kan lihat sendiri. Yang dari sini ke sana, yang dari situ ke situ. Jadi tambah lama. Ya semangat terus pemirsa untuk pejuang. Ini ya, pejuang mudik. Saya sarankan kalian gak usah mudik dulu dah, biar gak tambah macet. Ini kita udah kayak sauna pemirsa. Ini di belakang itu masih banyak banget. Ini udah 1 jam setengah pemirsa. Terus kayak sauna banget. Ya wes lah, kita lanjut lagi. Oke pemirsa, demi iki aku harus rela antri berjam-jam pemirsa. Ini mau naik kapal aja masih antri lagi pemirsa. Oh, ya. Jadi kalian nggak usah mudik ya, biar nggak tambah macet. Tuh, ini padat banget. Pokoknya ini dari depan sampai bisa masuk ke sini itu banyak ininya pemirsa, banyak tahapan nih. Serba macet semua, tidak ada yang instan. Kalau nggak mau macet, hamin 10 aja mudik, jadi aman. Oke, stay tune terus pemirsa. Jadi enggak pengendara motor aja pemirsa yang macet. Kalian lihat yo, itu mobil-mobil itu juga sama macetnya. Ini teman-temanku aja tadi berangkat dari pagi baru bisa nyebrang dia. Sama aja. Oke, jalan dulu pemirsa. Nah, ini gantian pemirsa. Jadi yang bagian kanan ini jalan dulu. Jalurku ini masih nunggu antrean. Ya beginilah pemirsa rasanya kalau macet di pelabuhan ya. Kalau di jalan tol mungkin masih macet-macet jalan ya. Kalau di sini itu benar-benar jenuh banget. Tuh. Cuman di gate-nya aja pemirsa tadi yang harusnya dibuka itu malah ditutup. Jadi dua lajur itu masuk satu gate. Jadinya lama banget. Yang bagian kanan aja sebelahku tuh lancar terus, sedangkan aku malah ya ada telat setengah jaman lah. Ya Allah pemirsa, ini udah mau masuk kapal aja itu kita masih ngantri lagi pemirsa. Itu kelihatan sekali ya udah penuh banget. Jadi kita nunggu kapal berikutnya mungkin. Ah ya,
Ya mudah-mudahan dapat sih pemirsa. Itu Fadli udah naik, Rijal belum, Bapak belum, aku juga belum. Kemungkinan Fadli dulu deh berangkat karena kayaknya nggak bisa. Wah, harus sabar pemirsa. Ini banyak banget tahapan nih. Semuanya macet terus. Ini karena kapal yang itu udah penuh pemirsa, jadi dialihkan ke sini. Mudah-mudahan dapat apa enggak. Tuh. Itu Bapak masih di sana tadi, kayaknya udah naik deh. Enggak apa-apa, berarti aku sendiri yang beda kapal. Biarin deh. Yang penting nanti ketemuan di Banyuwangi aja. Oke pemirsa, akhirnya udah sampai di kapal juga. Cuman aku terpisah dengan rombongan pemirsa. Karena benar-benar mau masuk kapal tuh kita di kayak dibatasi gitu loh. Ini Fadli tadi itu masuk kapal sebelah, tapi kayaknya dia udah berangkat. Terus ibu tadi tuh di belakangku, tapi kayaknya dia ngajak aku pindah ke kapal lain karena di sini penuh. Tapi aku nggak tahu di sini, aku nggak ngeliat motornya dia di mana. Mudah-mudahan satu kapal ya. Karena kita benar-benar terpisah pemirsa. Luar biasa ya, kalau kalian lihat dari proses awal, beli tiketnya, terus antrinya, terus masuk ke loketnya, sampai masuk kapal, pokoknya luar biasa. Jadi aku nggak mau mengeksplor lagi pemirsa di sini, karena benar-benar capek banget. Kalau gitu sampai ketemu di rumahnya Fadli aja. Ya, stay tune terus pemirsa. Terima kasih. Oke, aku pamit undur diri ya, Silope. Love banget.